Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview dua macam masker Pokana ya. Ada yang warna ini kayak macam abu-abu dan ini warna coklat ya. Jadi perbedaannya ini antara masker Pokana yang warna coklat dan abu-abu itu, yang coklat ini dia maskernya ini 3 lapis dan ini 4 lapis ya. Ini 4 lapis, 3 lapis ya. Kalau yang tiga lapis ini, dia warnanya itu green, black, navy, dan dark gray. Tengah satunya lagi ini, masker yang empat lapis ini, dia soft beige, beige, gray, pink, dan pure white. Ya, jadi dia ada empat warna, ini empat lapis, dan ini tiga lapis. Ya. Jadi, masker Pokana Duckbill ini dia harganya ini sekitar 25 ribuan ya. Tergantung toko yang jual, Anda bisa beli di online shop atau di supermarket. Jadi masker medis ini performa tinggi, konstruksi desain bentuk maskernya Duckbill ya, bentuk seperti Duckbill. Pada wajah membantu mengurangi pengembunan saat bernapas. Bentuk masker medis Duckbill menyesuaikan bentuk tanpa menyentuh mulut ya. Jadi menyesuaikan bentuk muka kita tanpa menyentuh mulut ya. Jadi dia ini high BFV-nya ini 97% ya. Jadi dia di sini 97% filtrasi bakteri, tahan percikan cairan, mampu menyaring partikel, mudah untuk bernafas dan nyaman dipakai ya. Ini dia yang tiga lapis. Jadi ini Pokana Duckbill ini medical mesh ini dia terdiri dari tiga lapisan bahan nonwoven yang dilengkapi dengan bahan filter bakteri ya, melt blow pada lapisan kedua. Dengan bentuk yang sempurna membuat masker ini mempunyai fungsi yang efektif dan melindungi dari virus, bakteri, cairan ya, dan lain-lain sebagainya ya. Ini dia yang tiga lapisan, sedangkan yang ini yang empat lapis ini dia masker dia ada empat warna, soft beige, gray, pink, dan pure white ya. Terus dia ini masker medis ini dengan BFV performa tinggi, jadi dia lebih tinggi dari sini karena ini dia empat lapis ya. Dan bentuk desainnya itu masker Duckbill pada wajah membantu mengurangi pengembunan saat bernafas ya. Jadi kita yang cocok buat orang yang kacamata ya. Jadi bisa mengurangi. Terus dia dapat menyesuaikan bentuk wajah, wajah tanpa menyentuh bagian mulut ya. Jadi ini semacam 3D. Jadi maskernya ini dia tidak menyentuh mulut kita ya. Dibandingkan kita compare dengan masker medis yang lainnya. Oke, ini dia high performa BFE. Tahan percikan cairan, mampu menyaring partikel, mudah untuk bernafas, nyaman dipakai. Serta ini terdiri dari 4 lapisan bahan dengan bentuk yang disempurnakan. Membuat masker ini mempunyai fungsi yang efektif untuk melindungi dari virus, bakteri, cairan debu, dan mikropartikel lainnya. Ya. Oke, sekarang kita akan lihat perbedaannya. Ini yang tiga lapis dan ini yang empat lapis ya. Dari bentuknya ini kita bisa lihat ya, yang mana lebih tipis, yang mana lebih tebal. Yang ini kelihatannya lebih tebal ya, karena ini empat lapis dan ini yang tiga lapis ya. Jadi kita coba. Nah. Tahan di sini, tarik ke bawah ya. Jadi ini dia Pokana yang tiga lapis ya. Tiga lapis seperti ini. Jadi dia ada warna hitam, ada warna biru, dan warna hijau. Ya. Oke, yang satunya lagi. Yang ini yang Pokana Duckbill 4 lapis. Ini sebenarnya dia ada 4 warna ya, cuma di sini hanya 3 warna. Kita demoin. Ya.
Kelebihan dari masker pokana ini dibandingkan dengan masker lain ya, karena pada saat kita membukanya dan kita mau makan, kita bisa melipat dia. Ini seperti ini. Kita lipat dan tarik seperti ini. Ya, jadi dia terlindungi bagian dalamnya. Oke. Pasal mau dipakai tinggal dibuka aja ini. Jadi bentuknya kecil ya, kecil nggak gede. Jadi sangat praktis buat kita untuk bawa kemana-mana. Oke. Ini dia. Oke guys, demikian review dari kami Ronatech mengenai masker Pokana, perbedaan masker Pokana 3 layer dan 4 lapis. Semoga informasi berguna dan bermanfaat buat Anda semuanya. Karena melihat video ini, please like dan komen jika Anda punya seputar masker ini. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you guys.